Kak video ya. Muncul nemen yakin sih. Dapat berapa bulan? Jalan 9. Berapa minggu Mbak ini Mbak? Mbak Al? 36. 4. Miki timbangannya berapa? 69,3. 69,3 gue wis ngomong ya Miki yo. Oke. 36, 5. Ya berarti mah 37 ya. 36,5. 36 lebih 5 hari. Koma. Ya timbangannya. Kenang lengo. Nek cari jenengan iki warna apa? Tanganmu meneng wae iki. Bisa gak ditensi? Tanganmu. Mbak, kemarin itu TFU-nya berapa? TFU-nya di sini berapa? 26. Serius? Iya, Tiga puluh kah pasien yang ngomongnya 30. Tidak ditulis. Tulis. 30 3 Kepala udah masuk. Berapa ya? Tensinya lagi mlaku. Oh, alah error. Menang gue yang dunia tanganmu. Terus wis sering kenceng mesti. Iya, wis sering kenceng. Terus iya, terus wis sering pipis. Tidur juga sudah enggak nyaman.
Emang mana itu adanya ya? Laboratorium ya. Ini iya, apa yang akan buatkan? Enggak tahu lagi nih. Enggak ya. Kalau mau dipakai BPJS, syarat-syaratnya itu. Pinjam. Bisa tak video lo ya. Halo. Oh, halo. Kan tamunya pakai masker. Anak pertama toh? Dalamnya pun ya. Sambil kasih obat batuk ya Mbak, ini kayaknya agak batuk sih. Iya. Betul. Kamu menang di sini ya. Ini tak bisa dulu, nanti yang bergerak-gerak tangan ini saja. Kalau 13 minggu biasanya sudah terdengar. Nah, ini akan aku coba mendengarkan denyut jantung janin dari bayi ya, semoga saja bisa terdengar. Ini obat gatal sih kan sampai. Obat gatalnya apa dulu? Yang berbahaya apa enggak? Itu masukin apotek nggak kan? Kasih obat ya? Sering pakai tangan kan? Kacau, tangan. Itu kan biasanya banyak sekali CTM banyak sekali prednisone. Kalau obat gatalnya gatal apa dulu? Oh, gitu. Bukan gitu ya, kata sungguh-sungguh. Atur umsum, orang umsum, umsum lah. Katul ya orang umsum. Berarti tinggal pola hidupnya atau lingkungannya. Lingkungannya kotor atau tidak. Ngono. Orang umsum-umsum mah. Gigitan nyamuk, gigitan serangga, kutu, itu kan juga menimbulkan gatal. Ya ini juga anak-anak musuh-musuhnya, tergantung lingkungannya juga. Ya, lingkungannya airnya kotor ya berarti di lingkungan itu banyak yang kena gatal karena airnya yang kotor. Badannya tadi berapa? 53,9. Dari sebelum hamil? 53,6. Sebelum hamil 51. 51. Sama yang tadi. Sudah naik juga. Biasanya puasa itu Allah tidak menciptakan manusia untuk hidup sengsara. Kalau enggak kuat ya enggak apa. Jangan dipaksa. Pusat dan simpisis. Wis cukup bombong ya. Berarti bayimu bertumbuh. Iya. Aku tiupkan. Ayo buat mulai.
dan sing pertengahan pusat dan sing pesisir. Tensinya 120-80. Terus sing balik kita lapis di sini. Ya. Nah, terus sampai ngumbut ni jabel. Wis. Wis kapan? Wingi karena jukut sing kae. Innalillahi. Harus sing jukut sing kuwi sih, sing persamaan. Iya. Ora apa sih? Lilane piro iki? Mbak. Lila 25. Kayane telak. Pertama nulis apa kuwi? Ngarang ya mesti. Ya Bu ya. Wis tau diukur iki, Dit? Urung. Urung. Berat badannya tadi berapa? 52,3. Sebelum hamil? Lupa. 50-an. 50-an. Oh. Hamilnya dapat berapa minggu? Orang itu sekarang hamilmu dapat berapa bulan? 55. 59. Puasa. 90, Mbak. Oke. Nah, ini nek ora kuat. Puas, ora usah puasa aku kok, Mbak. Kan boleh sih kalau ibu hamil enggak puasa juga enggak apa-apa. Nek ora kuat, berapa apa? Wis ta ora nyiksa umate kok, Mbak. Ya, buka. Puasa nek ati ndel rusuh ya. Iya, arane. Ya padha ya. Ya. Ini puasa hati ya, puasa pikiran. Sing utama. Setinggi pusat, Mbak. Setinggi pusat. Nggih. Oke. Sing utama kuwi puasa yang utama ya. Duh, 17. Puasa bar agak puasa wing rasane wong. Iri karo wong aja lah wis mbur kuwi. Ya. Tadi kepalanya belum apa ya namanya, Mbak? Gitulah. Maksudnya paham ya? Mbak, malah. Halo? Belum teraba kepala atau okay. Bagian janin. Oke. Halo? Iya, hamil. Sama mana kap ini? Mana mana? Primen sih, Mbak. Kue urung tete itu berbeda baris ya. Iya, lembel langsung. Karena bu jenengan bojone wis suwe kan perlindungan imunisasi tetanus e wis ilang ya. Jadi ini kok ki hamil kudune disuntik sepisan lengene. Banget ya 16 minggu ya. Iya, iki wis 20 minggu sebenarnya sih hari ini cuma kan lagi puasa terus nganu kok siji tok kan tanggung berarti kok berbeda. Menek disuntik ya, imunisasi ngono ya, Bu. Iya. Lah tempat
2. Oke. Nggak lepas, nyanyi ya. Jadi oleh tak apa nih anak-anak, nak kosir dua anak. Jisel, penasaran mana dia kira miki, mbak? Kira miki? Apa nek? Lila. Lila nek 25. Bidan siapa sih kau sih nulis? Sing pertama brandnya siapa? Periksa. 23,5. Ya kata mudul ya berat badannya ya. Ya bener lah tadinya 24. Karena ini kan berat badannya mudun. Ya. Kalau tadinya 24 ya memperong. Berat badannya kan mudun berapa kilo tadi? Berapa mudunnya? Mbah lupa. Rong kilonan mudune, Mbak. Ya, di nganu ya. Dikembalikan kondisine ya. Izin tak bikin video ya. Iya. Sudah tahu golongan darah Mbak Ikma? Golongan darah B. B sudah tahu ya. Pasti itu. Sudah iya. Sudah yakin ya? Sudah. Sudah pernah sih ya berarti. Iya. Sudah pernah. Rumahnya mana? Bantong. Bantong. Bocornya kapan? 58. Nanti Mei. Oh Mei. Berarti engko nek Mei iki akeh banget sing bojo ya. Banyak. Dari kemarin Mei. Ibu nyusul? Iya. Masalah. Iya kayaknya masalah teman. Kan sini berapa biasanya? Normal. Berapa? 120. 70. Bentar ya. Iya. Med terakhir kapan, Mbak? Hari ini lagi med. Oh, med ya? Iya. Laboratik ae HB ya. Iya, HB sama tes kehamilan aja. Heeh. Ini imunisasi sisa enggak ya? Hari ini sekarang. Kosong, Bu. Kosong. Kita bone. Heeh. Iya. Kosong? Iya. Iya, kosong. Iki dari PF. Kuwi bae apa iki? Imunisasi. Iya, langsung. Cakep. Imunisasi. Suntik kene ne. Dengan kiri. Oke. Okay. Oke. Duduk situ. Lengan kiri. Lengan kiri. Sebelah kiri. Iya. Oh, jadi sekon dhuwur. Sekon dhuwur wae. Oh. Mana? Oh, nek nang kono angin aku. Ketawan. Rawat yang ketat. Dari atas juga enggak bisa. Dari atas enggak bisa. Pakainya kaos.